dia sembang dengan Abang Ipah. Ada boleh masuk ke gerbang abang, dia nak duduk tak? Lama tu kat sini. Ha? Sudah lama tu kat sini. Sini. Ha. Ni masuk minggu ketiga. Oh. Minggu ketiga. Ha. Ni buat Sate Padang sini. Ini cabang yang keempat. Oh. First cabang dekat Melaka. Biasa Kampung Baru banyak. Kampung Baru ada je. Ada banyak ni. Saya baca dari FB awak ni kata ni makanan Indonesia ni. Ya betul. Betul. Indonesia. Dari Padang, Padang Indonesia. Resepi dia, resepi tu. Oh, resepi dia lah. So dia panggil Sate Padang lah. Jadi bila orang datang kan, kita kena tanya dia nak kuah padang ke kuah biasa. Kalau kuah biasa, kuah kacang lah kan. Aha. So bila kadang-kadang kalau kita hantar
kuah padang, dia terkejut tau. dia tak pernah makan kan. So kita, memang kita kena tanya. Melainkan kalau yang ramai, kalau you tengok yang Indonesian datang sini, memang dia cari sate ni. Biasa campur lah kuah sate dengan kuah pandan. Campur pun boleh, ada juga orang makan campur. Biasa awak nak kemas campur? Kalau untuk first time kita bagi campur lah. Tapi kalau saya pun saya prefer campur sebab dia lagi sedap lah. Okay. Dia ada manis-manis, dia ada pedas-pedas. Kalau you nak tengok dia punya kuah, boleh tengok. Okay, saya pergi tengok. You tengok sana yang depan tu kuah-kuah kacang, kuah biasa. Yang ini kuah padang lah. Okay. Boleh tengok dia different lah. Ni kuah sate kacang. Okay. Ni kuah padang. Dekat lah sama. Macam sedap ni. Kita tak pakai dia ada khas lah. Memang dia most tender part. Okay. Hello, pagi set tambah dua batang daging ayam. Daging dua batang lagi set Boleh masuk ni? Kuah you nak campur dalam. Campur dalam. Terpaksa nak makan sekarang. Jadi kalau masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Tadi padang ni lagi satu dia kalau tadi padang. Kuah dia originally cara makan dia memang kuah dicampur sekali. Ya, campur sekali. Masuk dalam. Then bawang goreng. Baru rasa asli lah. Ya lah. Ini dah tempek mau ah? Dapat dah? Ya. Boleh. Kuah sate campur? Ini kuah kacang. Oh, yeah, campur juga. Campur dia. Andi ya, Andi itu. Okay. Yang bahagian dajat series tu untuk kopi yang latte. Biasanya kita orang vanilla, caramel, hazel. Tapi sekarang ni hazel dah habis. Bagi warisan lah tu. Warisan eh? Double shot coffee guys.
sama juga lah, kopi warisan. Ya ni. Ini air sejuk kan ni? Sejuk. Ah, ni bagi satu. Terima kasih. Thank you. Thank you.